Reza, bantu dulu mama, nak. Panas lagi. Ya, bentar, Mak. Aku lagi nunggu kawan ini. Masuk dulu ya. Ini silakan duduk di sini. Sini ya, di sini. Sini. Minumnya juga udah dibuat. Oh, sudah ada minum. Buat publik nih. Oke, Bapak Reza. Bapak Reza. Ya, saya. Saya? Ibu Britney. Ibu Britney. Ya. Jadi memang saya ini dikirim oleh perusahaan untuk mewawancarai Bapak di sini karena kami ingin melihat communication skill Bapak di tempat yang Bapak merasa sangat nyaman, yaitu biasanya di rumah. Kalau kami mau mengirim Bapak ke luar negeri, apakah Bapak bersedia? Karena memang perusahaan kita itu sedang berkembang pesat sekali di Eropa. Pasti bersedia karena Eropa ya tadi. Eropa. Reza, kok nggak bisa Facebook mama ini, nak? Eropa? Reza! Bentar, Mak, ada tamu. Apa? Bentar, Mak, ada tamu, Mak. Nggak dengar, Mama, nak! Bentar, Ma! Ada tamu! Dimintanya kata Sandi nih, apa bikin kata Sandi, nak? Cakep, anet! Sambung semua, Ma! Ya, Bapak Reza, ya. Bagaimana Bapak bisa memberikan informasi yang termasuk penting dan rahasia ya di depan orang awam seperti saya. Jadi begini Bu. Sebenarnya masalah password itu bukan satu hal yang rahasia buat kami. Iya, karena semua tetangga udah pada tahu. Ya. Semua sudah tahu. Jadi, kecuali ibunya sendiri. Iya, karena dia lupa karena udah tua. Iya. Ada tamu rupanya. Selamat malam. Iya, Mam, ini. Iya. Ada tamu, Mama ngapain? Ibunya? Iya, ini. Iya. Mau ngecas dulu, Mama. Ya kan kalau ada tamu, Ma. Ini kalau misalnya ngecer, kenapa nggak di dalam kamarnya, Ma? Kalau gitu kita lah. Mungkin bisa kita lanjutkan saja. Iya. Kita lanjutkan saja wawancara ini ya. Iya. Ke pertanyaan kedua. Dua, iya betul. Sampai inilah pertanyaan. Inilah, seringkali kawan Mama ini ngirim. Ngirim-ngirim video di grup-grup WA, grup WA reuni. Lucu-lucu kali ini. Ini kan ada tamu, gak usah ngomongin. Ini, di Facebook Mama ini pun banyak kali orang ngirim-ngirim video di Facebook Mama ini. Ibu kalau di Facebook itu, kalau mau kirim video-video, nge-post video-video, hati-hati loh, Bu. Karena kalau ibu sampai salah kirim video, itu bisa-bisa videonya video hoax. Penting tuh. Apa itu video hoax. Ya, kalau mau tahu gini. Jadi hoax itu video palsu, Mak. Video bohong. Tipu itu. Iya, betul kali, betul. Ih, banyak kali sekarang orang sombong di Facebook itu. Tipu-tipu dia. Tahu kalian, macam Nandiri ini. Iya, cuma sekali nyari jalan-jalan. 3 bulan taruhnya itu terus fotonya. Oh. Makanya gak pernah Mama like Facebooknya. Gak pernah di like-nya Facebook Mama. Itu bukan beda itu. Sama hoax, Ma. Itu. Tapi itu bagus kalian itu. Macam si Andi. Ya. Itu anak Bengkilandu. Jadi tentara dia sekarang. Oh, tentara. Itu menjadi kai pelang. Makanya tutus kamu belajar. Ma, itulah. Aku kan kuliah ilmu komunikasi. Ya mana bisa jadi tentara, Ma. Gak ada nyalasan. Asal mau. Tapi jangan kalian kayak anak Bengkilandu Kalimalang. Kuliah. Ini kan ada kuliah, tamu, kuliah katanya. Rupanya narkoba jadi sana. Narkoba ini. Ngeri. Kalian narkoba juga? Enggak. Oh, saya tidak pernah. Iya, saya memang enggak kayak pernah. Gitu. Awalnya, enggak semua katanya. Kayak gitu, ngobrol-ngobrol biasa katanya. Ya. Tidak. Mama pun dulu anak main. Ngerti mama semua itu. Ibunya itu. Mama narkoba dulu, Mak. Iya. Kalau enggak diambil bapakmu dulu narkoba mama. Bapaknya dari Pak Reza. Udah selesai itu semua. Ya, itu ya. Makanya mama bilang jangan kalian narkoba. Semua sekarang ada kena anak Nande Pasar 6. Semua yang di beras di kampung pun ada narkoba. Ma, enggak usah ngomongin orang lain, Ma. Ya.
ngomongin masa depan aja. Kedepannya mama tinggal mati lah. Oh iya 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 iya. Berarti kamu mendoakan mama mati ya? Ih, kamu doakan kalau mama mati, biarkan bagi-bagi rumah ini, harta semua, semua tanah yang dibertagi, kamu bagi-bagi sama abang du, sama adik du. Iya 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 iya. Berantem ya nanti, berantem ya nanti bagi-baginya itu. Enggak selesai nanti kalian mikir. Iya 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 iya. Ya permisi. Ya halo. Halo. Ada narkoba kalian di mana? Permisi halo. Oke, sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk saya berada di sini karena terlihat sangat jelas Anda mempunyai masalah keluarga yang cukup dalam, ya. Apalagi terkait dengan narkoba. Pigi. Enggak, Bu, dengerin dulu. Itu enggak ada. Jangan lagi kau ajak anakku narkoba ya. Bu. Ih, diajaknya anakku narkoba, mau dibunuhnya aku. Biar bisa bagi-bagi harta, biar bisa beli narkoba. Nandai, untung kau pikir dia. Enggak ada yang mau narkoba sini. Aku nandai. Enggak ada, Ma. Cuman mama aja yang narkoba. Enggak ada yang narkoba ini diomongin, enggak ada, Ma. Bosku itu tadi, bosku. Muka Eropa. Mati lah udah ke depannya. Oh, kau berdoain mama mati ya? Keep rolling. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk saya ada di sini. Ring. Muka lo. Asal mau. Bisa semua. Muka Eropa. Di Eropa, narkoba jual bebas.